Ya, sahabat Kabucu, pada hari ini saya dan teman-teman akan mengajak untuk menuju di sebuah desa yang terunik di Kabupaten Buton. Ya, kampungnya berwarna-warni. Kampung mana itu, Bro? Bajobari. Oh ya. Ayo kita ke sana, teman-teman. Ayo. Sahabat Kabucu, Anda mungkin sudah sering mendengar kampung warna-warni di daerah lain. Mungkin Anda sudah pernah berkunjung di sana. Dan mungkin juga Anda belum sempat berkunjung di sana. Ya, rupanya ada satu kampung warna-warni yang ada di Sulawesi. Ya, ini dia kampung warna-warni. Desa Bajobahari. Kampung warna-warni lebih dikenal dengan Kampung Pelangi, Desa Bajobahari. Kampung warna-warni ini terletak di Desa Bajobahari, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sahabat Kabucu, kalau jalan menuju ke sana, itu kita menuju di salah satu kampung namanya Desa Wabula. Kalau ke sana itu namanya Kampung Pelangi. Ya, sekarang kita ke Kampung Pelangi. Ayo. Awalnya, Desa Bajobahari merupakan desa terisolir yang tidak memiliki akses jalan penghubung. Desa ini pula merupakan desa dengan angka buta aksara tertinggi. Akan tetapi, setelah kehadiran Babi Kantipmas Polres Buton dan Babinsa Koramil Pasarwajo dengan program Rumah Baca, maka angka buta aksara di desa ini menjadi menurun drastis, sehingga menjadi terkenal dan mendapat perhatian khusus oleh berbagai lembaga dan termasuk pemerintah Kabupaten Buton. Pada tahun 2018, Desa Bajobahari Buton oleh pemerintah Kabupaten Buton menjadikannya desa ini menjadi desa warna-warni.
Sahabat Kabucu, saat ini kami sudah berada di tepat di tengah-tengah kampung Pelangi, Baju Bahari. Sejuk di mata. Sejuk dan indah. Kalau ada. Diakui oleh Kepala BPD Desa Bajo Bahari. Sejak dijadikannya Kampung Bajo Bahari sebagai desa warna-warni, Pelangi setiap harinya ramai dikunjungi oleh warga, baik dari Kabupaten Buton maupun dari luar Kabupaten Buton, bahkan wisatawan mancanegara. Sahabat Kabucu, saat ini saya sedang berada di Bajo Bahari ya, Pasang Bajo Bahari. Dan saat ini saya sudah berada bersama-sama dengan Ketua BPD Desa Bajo Bahari. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Abuhan. Ya. Ini kapan terbentuknya Kampung Pelangi, Pak? Kalau terbentuknya Kampung Pelangi ini pada tanggalnya sekurang lebih, tetapi kalau tahunnya tahun 2018. Tahun 2018. Jadi begini. Saat ini kampung disebut Kampung Pelangi. Kampung Pelangi ini sampai di terkenal begitu terkenal ini Kampung Pelangi. Ini ide siapa ini? Ide itu sehingga terkenal Kampung Pelangi sebab idenya dari dinasah Pemang. PU ya. Pemang yang di kepala Pak Manula. Manula. Sehingga waktu itu dia untuk menangkan desa Bajo Bahari ini, ya. Jadi dia rencanakan di sana supaya desa Bajo Bahari ini bisa dimasukkan ke Pelangi. Sehingga setelah selesai terbentuk Kampung Pelangi ini, bagaimana dengan pengunjungnya, Pak? Setelah terbentuknya Kampung Pelangi ini beserta jembatannya yang sudah dibikin itu, ya. Pengunjung, Pak, kalau kita perkirakan per hari itu mungkin tidak makan ratusan, tetapi hampir ratusan. Jadi berganti dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Ada beberapa hal yang menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Kampung Warna-Warni Bajo Bahari. Selain warna-warni cat rumah yang indah, juga letak kampungnya yang berada di atas laut dengan pemandangan yang indah dan sejuk. Air lautnya yang jernih dan bersih, memanjakan mata Anda untuk langsung tembus melihat dasar laut yang dihiasi oleh ikan-ikan unik dan cantik. Kepala BPD Bajo Bahari mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang diharapkan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar Desa Bajo Bahari benar-benar menjadi destinasi wisata yang akan ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Jembatan penghubung yang masih sangat kecil yang hanya bisa untuk jalan satu mobil. Masih adanya rumah-rumah penduduk yang tidak layak tinggal. Tidak adanya jembatan penghubung antara rumah penduduk dan jembatan utama. Sehingga masih mengandalkan jembatan kayu yang tidak terjamin keamanannya. Kemudian masih belum lengkapnya cat warna-warni pada semua rumah. Termasuk cat-cat pada atap rumah yang sama sekali belum ada dan masih kelihatan alami jika dilihat dari udara. Harapan saya ke depan untuk pemerintah daerah setelah terbentuknya kampung desa Bajo Pelangi ini,
supaya pemerintah daerah dapat memperhatikan fasilitas yang ada di Desa Baju Bahari, umumnya yaitu pelebaran jembatan yang ada di Desa Baju Bahari dengan rehab rumah, karena sekarang rehab rumah barusan separuh yang direhab. Jadi harapan saya, kami ke depan masyarakat Desa Baju Bahari supaya 2019 ini rehab rumah di Desa Baju Bahari itu dan pengecetan dilangsungkan oleh pemerintah daerah. Sahabat Kabucu, walaupun masih banyak kekurangan, akan tetapi Kampung Desa Baju Bahari sudah memiliki daya tarik tersendiri yang dapat memanjakan mata Anda dan memanjakan kamera Anda untuk memilih pemandangan unik yang tidak ada samanya pada kampung warna-warni lainnya. Penasaran? Ya, silakan berkunjung langsung di Desa Baju Bahari, Buton. Sahabat Kabucu, jangan lupa di-share, like, dan subscribe untuk video perubahan Baju Bahari Buton berikutnya. Ya, sahabat Kabucu, demikianlah jalan-jalan kami di Desa Baju Bahari. Nah, sekarang saatnya kita pulang. Tapi ingat, jangan lupa like dan subscribe.